Baik. Pagi Glenda, pagi sahabat Mirasa semua. Baik. Kita akan coba untuk selanjutnya yang membahas sektor-sektor ya dari komponen ESG. Minggu ini kita akan coba lihat IDX Digital Indonesia Update ya. Sebagaimana kita ketahui, IDX Digital berarti komponennya adalah saham-saham yang konsumen, nah, tapi non-premier. Oke, next slide. Dalam pergerakan jangka pendek ya, indeks ini atau IDX Digital ini masih dalam uptrend. Itu bentuk mikro 86 hari terakhir dan saat ini harga bergerak di 1,36 standar deviasi dari harga lainnya. Dan ini berarti ada sekitar 29,49% harga bergerak di luar standar deviasi. Next slide. Nah, di saat ini volatilitasnya antara 0,81 persen sampai 1 jika bukan positif ya, atau 1,13% jika bukan negatif ya, atau 0 poin 7,11 rupiah sampai minus 10,1 rupiah ya. Nah, dan kalau kita lihat dalam pergerakan saat ini, rata-rata volume sisi supply masih lebih tinggi dari demand-nya. Dan berlanjut dalam pergerakan ini, asing mana deh, masih kembali standby ya, terakhir 25.9. Slide. Nah, dalam pergerakan lebih lanjut ya, yang kita lihat tadi di slide berikutnya, atau seberapa banyak resesi bilang ya, masih berada di atas. Mungkin ada dengan supply. Kita lihat di volume ini ya, di mana apa namanya, yang warna orange ini masih lebih besar daripada lebih tinggi ya dari posisi terakhir di harga pada kemarin. Dan secara indikator ya, baik di MFI, RSI dan lebih besar masih positif ya. Dan ini kita perkirakan yes, apa indeks ini masih cenderung naik. Saat ini kita lihat support level di pergerakan harian di 81.2 dan kita levelnya di 88.1 dan kita limitasi jadi kalau level kita di level 85. Lepasan yang bisa kita cermati ya, ini dalam pergerakan harian ya dari stock pick kita untuk hari ini ada Aces masih relatif uptrend, terakhir tutup di 890, TP kita di 90, tetap 7,87% upside ya dari buy, dari range antara 80 sampai 90, cut loss di 870. Kemudian auto tutup minggu lalu di 2360 masih upside, TP kita di 2400 sekitar 1,7% upside ya. Coba ini dari kecil ya. Kita sarankan buy on dulu. Readiness kita di 2340 sampai 2400, cut loss di 2300. Kemudian daerah terakhir ditutup di 454 masih lebih uptrend. TP kita di 472 sekitar 3,93% upside. Kita sarankan buy on dulu. Dan di range 450 sampai 466, cut loss di 444. RTA tutup warna di 444 uptrend ya, masih di TP 42 dan mencapai 1%. Kita sarankan buy on yes dulu. Di range kita juga yang 434 sampai 455, cut loss di 414, 964. Ya, dan tutup di 915 minggu lalu. Masih uptrend TP kita di 935, sekitar 5,5%. Kita sarankan sementara buy dulu ya dengan kiraan kedirinya antara 905 sampai 945 saat ini aku waktu 945 akhir udah mati ada 1710 tutupnya ya masih uptrend tapi kita di 1890 kita 10,53% offset trading buy dan kedirinya kita di 1650 sampai 1740 next slide. Oke, itu dulu bersama mereka semua dan kita kembali ke